السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, sesungguhnya jalan menuju surga itu teramat banyak, meskipun pintunya cuma delapan. Sebagaimana jalan menuju neraka pun sangat banyak, meskipun pintu utamanya hanya tujuh buah. Hendak masuk ke pintu yang mana kita tergantung dari amal apa yang kita lakukan dan sebesar apa surga yang akan kita nikmati dan kita dapatkan tergantung kepada amal yang kita kerjakan. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, ada orang yang masuk pintu surga lewat ibadah salat yang khusyuk. Ada orang yang masuk pintu surga lewat zakat yang ikhlas dan sempurna. Ada orang yang masuk pintu surga lewat puasa yang diterima ada orang yang masuk surga lewat pintu haji yang mabrur. Ada juga mereka yang masuk pintu surga lewat sedekah dan amal-amal saleh yang lainnya, yang terkadang manusia tidak menyadari saat melakukannya. Demikian juga, di antara manusia ada yang masuk ke dalam neraka karena tidak menunaikan sholat, ada yang masuk neraka karena tidak membayar zakat, ada yang masuk neraka karena kuat tidak melakukan puasa ada yang masuk neraka karena sudah mampu tidak menunaikan ibadah haji namun bukan berarti bahwa tidak ada amal-amal kecil yang bisa mengantarkan seorang hamba ke dalam kebinasaan dunia akhirat sebagaimana jangan dikira tidak ada amal-amal kecil yang bisa memasukkan manusia ke dalam surga dan kebahagiaan dunia dan akhirat ma'asir muslimin rahimakumullah terkadang kita melakukan satu imal ibadah yang sangat kecil di hadapan kita dan kita tidak memperhitungkannya padahal di hadapan Allah dia adalah pintu keriduannya dan di hadapan Allah dia adalah sarana memperoleh tiket masuk ke dalam surganya dalam sebuah hadis disebutkan bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadza atash fa bi'ran fanazala fiha rohia, fa syariba thumma raqiya fa kalbun yalhasu ya'kulu thara min atash فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي قد بلغ مني فنزل البئر فعمل أخفه ماء ثم أمسكه بفمه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا قال في كل كبد رثب أجر Sekali waktu ada seorang laki-laki yang berjalan di tengah perjalanan ia mendapatkan kehausan, di tengah kehausannya, ia menemukan sebuah sumur. Ia pun turun dan minum air daripadanya. Sesaat ia naik ke atas, ia dapatkan seekor anjing yang sedang menjerat-jerat tanah karena kehausan. Ia pun berkata dalam hatinya, "Anjing ini telah mendapatkan kehausan seperti yang aku rasakan tadi. Datanglah rasa ibadah dalam hatinya, ia kemudian turun ke bawah, menciduk air sumur dengan sepatunya, digigitnya dengan mulutnya naik ke atas, kemudian dengan sepatu tadi, diminuminya anjing yang sedang kehausan tadi." Lalu Allah berterima kasih kepada orang tadi, seiring dengan terima kasihnya seekor anjing kepadanya. له, maka Allah pun memberikan ampunan kepadanya dalam satu teks dikatakan bahwa Allah memasukkan orang tersebut karena Ia berbuat baik kepada seekor anjing. Masynah Muslimin rahimakumullah: seekor anjing yang sangat hina, yang kalau ia lalu di hadapan rumah kita, kita akan mengusir dan melemparinya, dan sering kita menyebut namanya untuk hal-hal yang buruk ketika kita marah kepada seseorang, ketika kita bertengkar, ketika kita benci, kita akan sebutkan nama anjing di hadapan mukanya. Betapa buruknya anjing ini. Akan tetapi meskipun buruk anjing, ketika ia mendapatkan kesulitan, kemudian seseorang menolongnya hingga dia minum dan sehat kembali, Allah membukakan pintu surga lewat sekedar minum seekor anjing. Kalaulah memberi minum seekor anjing saja, telah mengantarkan seseorang mendapatkan ampunan Allah dan memasukkannya ke dalam surga bagaimana jika yang engkau beri minum adalah anak-anak yatim yang tidak mampu jika yang engkau beri makan adalah orang-orang miskin dan jika yang engkau beri santunan adalah orang-orang yang tidak berpunya 마스라 muslimin rahimakumullah namun sebaliknya Allah Subhanahu wa taala juga dapat saja memasukkan seseorang ke dalam neraka bukan karena ia tidak salat, bukan karena tidak zakat, bukan karena tidak puasa, bukan karena tidak haji, bukan karena yang lainnya, bisa jadi karena amal kecil perbuatan kecil yang ia tidak memperhitungkannya. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim diceritakan, fi hirratin فدخلت فيها النار لا هي اطعمتها وسقتها اذ هي حوستها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض هذا seorang wanita yang dalam satu cerita disebutkan ia adalah ahli ibadah rajin salat malam namun ia difonis masuk ke dalam neraka kenapa fi hirratin hanya karena gara-gara seekor kucing saja apa yang ia lakukan terhadap kucing tadi sajanat ha hatta matat ia mengurungnya sampai kucing itu mati La hiya sang wanita jangankan memberi makan kepada kucing tadi Wasakatha. jangankan memberi minum kucing tadi bahkan dia mengurungnya Wala hiya bahkan ia tidak membiarkan dan melepaskan kucing tadi makan dari rerumputan bumi hamba-hamba Allah yang dimuliakan jika karena menyakiti seekor kucing, makhluk yang di hadapan kita sangat tidak berharga saja dapat mengantarkan seseorang yang ahli ibadah masuk ke dalam neraka karena kemurkaan Allah. Bagaimana kalau yang engkau sakiti adalah makhluk berwujud manusia? Bagaimana pula kalau makhluk yang engkau sakiti adalah manusia yang dalam hatinya ada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? بارك الله لي ولكم ولسائر المسلمين ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل ربي في الرحم وأنت خير الراحمين الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر Amma ba'du fa yaa ibadallah ittaqullaha wa wanta hu ammaa nahakum wazajan jika menyakiti binatang saja bisa mengundang kemurkaan Allah dan menyebabkan seorang ahli ibadah masuk ke dalam neraka Bagaimana pula jika yang engkau sakiti adalah saudaramu sendiri Saudara yang memiliki syahadat yang sama Memiliki keyakinan wajibnya sholat yang sama Memiliki keyakinan wajibnya zakat, puasa dan haji yang sama Tentu kemurkaan Allah jauh lebih besar Daripada menyakiti binatang tadi Tapi hari ini kita diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al Muslimu man salimal Muslimu namin lisanihi wa Seseorang yang disebut dengan Muslim yang sejati adalah orang-orang yang kaum Muslimin secara keseluruhan selamat dari lidah dan tangannya. Pengertian ini dua. Pengertian yang pertama Seseorang patut disebut sebagai orang Islam yang benar kalau mulut dan tangannya, ucapan dan perbuatannya tidak menimbulkan luka hati di hadapan Muslim yang lain. Yang kedua, seseorang dianggap Muslim dengan keislaman yang benar di antaranya apabila dia bisa menyelamatkan muslim yang lain dari petaka yang dihadapinya baik sekedar dengan bantuan lisannya maupun dengan pertolongan tangannya mari kita bertanya hari ini jika seseorang dianggap kemuslimannya keislamannya itu benar apabila mulutnya tidak menyakiti sesamanya dan tangannya tidak menukahi hati saudaranya tidak perlu kita mencari jauh-jauh di negeri ini. Hari ini terlalu banyak orang yang berbicara kebenaran, tetapi saat berbicara kebenaran, di sampingnya melukai hati saudaranya hanya karena persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak prinsipil. Mengapa ini terjadi? Karena munculnya banyak orang yang tidak memahami ajaran agama sehingga tidak bisa membedakan mana yang bid'ah dan mana yang khilafiyah. Bid'ah dan khilafiyah sangat berbeda. Kalau bid'ah wajib kita meninggalkannya, sedangkan khilafiyah wajib toleransi menyikapinya. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, lihatlah seorang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah misalnya. dia berbicara dalam majmuk fatwanya berbagai pendapat para ulama yang berbeda pendapat antara Imam Ash-Shafi'i, Al Imam Abu Hanifah, Al Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal dikemukakan semua perbedaan pendapat mereka bahwa beliau kemudian menyimpulkan menurut saya yang benar adalah ini namun pernyataan tarjihnya tidak ditambah dengan kalimat bahwa yang empat mazhab ini adalah bid'ah tidak beliau tidak mengatakan itu tetapi hari ini orang-orang yang tidak berpengetahuan diberi kesempatan peluang untuk berbicara di muka umum sebelum melengkapi sangunya dengan lantang dan mudahnya tanpa kapasitas sebagai seorang mujtahid mereka menggunakan lisannya untuk menisbatkan kata bid'ah terhadap amaliyah saudaranya padahal yang seharusnya ia katakan ini adalah masalah khilafiyah kunut subuh bukan bid'ah dia adalah khilafiyah kenapa khilafiyah? karena Imam Syafi'i tegas mengatakan ia adalah sunnah meskipun yang lain ada yang mengatakan dia tidak sunnah mengirimkan pahala kepada yang meninggal dunia bukan bid'ah meskipun mayoritas ulama mengatakan bahwa itu baik dan benar ada yang mengatakan bid'ah dan tidak benar jatuhnya kepada orang awam wajib mengatakan itu adalah khilafiyah mengangkat tangan di dalam sholat sebatas pundak dan sebatas terang telinga bukan bid'ah itu adalah khilafiyah karena yang mengangkatnya sebatas pundak ada dalilnya dan yang mengangkatnya sebatas telinga pun tidak kurang dalilnya juga ada fatwa mujtahidnya Salat sunat tasbih bukan bid'ah, dia adalah khilafiyah sebab para ulama berbeda pendapat di dalam menghukumi hadisnya. Meskipun ulama yang besar-besar termasuk Al-Albani mengatakan hadis salat tasbih adalah sahih. Kemuliaan malam nisfu Sya'ban bukan bid'ah, dia adalah khilafiyah karena banyak ulama yang mensohihkan hadisnya meskipun bin Baz dan Usaimin menganggap hadisnya adalah do'if kalau dia adalah khilafiyah kalau kunut subuh adalah khilafiyah kalau mengangkat tangan adalah khilafiyah kalau menggerakkan jari adalah khilafiyah kalau sanat tasbih ada khilafiyah kalau malam nisfu sya'ban ada khilafiyah wajibnya dua hal pertama orang yang meyakini bahwa itu sunnah amalkan sebaik-baiknya dengan penuh keikhlasan yang kedua orang yang berbeda pendapat wajibnya berdiam dan tidak memberikan komentar apa-apa <tuh> Adapun orang-orang awam yang ikut berkomentar memberikan nisbat bid'ah kepada amaliyah yang diperselisihkan para ulama maka orang ini adalah orang yang sesat dan menyesatkan wa'alamu anna Allah amrakum amrun وقال جل جلاله عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ألف بين قلوب المؤمنين واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر